Halo guys, malam ini kita ada di Kalok nih, kereta api logistik di Rogo Jampi. Ini sekitar jam, oh nggak punya jam, tapi ini sekitar jam, dari rumah saya jam 12 ya. Mungkin sekarang jam setengah satu ya. Ini saya ambil ikan, karena memang kita jualan ikan ya. Tuh, satu pok besar. Kita kalau belanja ikan memang dari luar provinsi, dari luar kota ya. Jadi dikirim ke Banyuwangi menggunakan kereta api. Ini dikirim tadi jam 10 pagi sampai sini jam 12 malam. Kenapa kok malam-malam diambil? Karena memang ini ikannya isinya padat guys. Kalau cuma isinya 2 atau 3, 5 ekor, 10 ekor mungkin besok pagi yang saya ambil. Cuman kalau isinya banyak kayak gini itu kita ambilnya langsung ketika datang kita segera ambil supaya ikannya itu enggak berantem terus enggak kehabisan oksigen. Karena itu ya terbatas tuh isinya banyak banget. Ada sekitar 100 ekor lebih. Jadi kita jam berapapun datang langsung kita ambil. Jalan dari rumah sekitar kurang lebih 40 menit, 45 menit. Ya, seperti inilah namanya juga usaha. Kita harus bersabar, semangat, ya kan? Jangan menyerah, jangan kendor, tetap semangat ya. Ada kucing. Kucing aja masih melek jam segini. Masih semangat tuh cari rezeki. Ya, yang penting halal ya. Kalau kalian lihat saya enak gitu. Saya udah gini 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 pasti ada perjuangannya guys, nggak ucuk ucuk pewenak enggak. Jadi semua itu perlu usaha, perlu adanya greget untuk kita menang berjuang. Nih kita ikat di sini, kita jalan pelan pelan habis nanti sampai rumah mungkin jam 2 ya kan. Belum nanti kita persiapkan ikannya, kita sortir, harus selesai hari ini juga. Ini harus selesai malam ini biar ikannya sehat, nggak mati. Yang sakit kita karantina. Tadi udah saya siapkan tempatnya, nanti tinggal cemplung-cemplungkan saja. Oke, terima kasih ya, ini sudah mampir di channel saya. Terus dukung channel kami supaya bisa terus berkembang. Saya Benedet, lanjut ke, saya pulang dulu, mau di jalan, nanti nggak pakai ini. Sampai ketemu di rumah nanti. Oh, belum ada deh, jam 00.42, jam 1 ya guys. Ini jam 1 malam kita unboxing. Ini masih segel. Ini dari jauh pokoknya. Ini lebarnya kayaknya 1 meteran ini. Yang 70 cm. Kita unboxing. Ini tempatnya sempit guys ya, aku gak bisa muter-muter. Wah, ini ikan ini loncat. Kamu kenapa loncat? Kamu kenapa di sini? Kamu masih mangap-mangap kamu ya? Kita cemplungkan kembali. Ternyata dia udah kelenger. Kita unboxing, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari pertemuannya. Semoga ikannya sehat-sehat. Yang pasti mabuk, kocak-kocak ini. Di perjalanan kocak-kocak. Duh, ini lupa tadi. Gak tak jauhkan. Udah dapat. Kita yang sini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Geletak apa ya guys? Ini YS nya gede-gede. Si loro telu papat lima enam itu walu sama sepuluh siatikanya
Asiatikanya 50 ekor. Ada yang hitam, ada yang kuning-kuning. YS-nya mantul-mantul. Ini ya main lah ya, udah panjang-panjang. Habis berantem kayaknya si YS-nya ini, guys. Ini asiatikanya tua-tua, guys. Tua-tua pol. Kita cari yang gondrong. Ikan sepertinya ini sudah kita masukkan asiatikanya WS Pure. Asiatika WS Pure mantul-mantul, guys. Oh, delan. Gede-gede. Tuh, Bun. Udah 50 ekor pesennya, tapi datang cuma 49 ekor. Ini marunya juga masih banyak. Tinggal separuh. Nah, kemarin ada 100 ekor. Tinggal separuh saja, ini 50 ekor, guys. Monggo diborong mawon. Mutiara nih, loh. Seger-seger mutiara nih. Berapa tuh ada yang stres ya, guys ya. Ini airnya tak kelongnya aja habis ini. Lanjut bekerja lagi.